Seramai 80,000 pelajar lulusan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET akan diambil bekerja sebagai pekerja mahir dalam industri berkaitan menjelang 2025. Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Dr. Mahansun berkata, Kementerian Pendidikan turut menyasarkan 20% pelajar TVET melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dan 10% menjadi usahawan muda. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ada banyaklah langkah-langkah yang telah diambil dalam rancangan Malaysia ke-11 dan juga di bawah Malaysian Blueprint 2013-2025 ke arah tersebut. Jadi penekanan dari segi pengukuhan pembelajaran TVET itu amatlah bertepatan dengan masanya. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara KPM dan Top Glove bagi menyokong pembangunan TVET di negara ini. Setakat ini terdapat 87 kolej TVET di seluruh negara di bawah bidang kuasa KPM yang menawarkan program sijil dan diploma.